Assalamualaikum guys. Hari ini kita merancang nak ke Srikit. Pagi ni agak berkabus ya. Kita dah sampai ke simpang ke Srikit dari bau tadi. Kita berangkat dari pusat bandar Kuching dah pada jam 6.20 ya. 6.20 pagi. Perjalanan ke sini mengambil masa lebih kurang sejam lebih lah untuk sampai ke Srikit ni. Untuk pengetahuan ya, Srikit merupakan tempat favourite lah bagi warga Sarawak ni untuk shopping barang-barang murah. Jualan daripada penduduk dari sempadan Indonesia ya. Indonesia. Ini memang kawasan yang orang kata pelancong mesti datang melawat lah. Jadi tumpuan lah. Di sini memang banyak barang-barang murah. Kita kalau nak membeli, kita boleh menawar. Orang kata win-win situation ya. Kita boleh berunding lah menawar harga yang murah, harga murah lah sebenarnya. Masa ini dibuka selama 2 hari ya. Sabtu dan Ahad. Juga Ahad. Hari Sabtu dia buka setiap hari Sabtu setiap hari. Jadi kita menuju ke sana lebih kurang lebih masa berapa minit lagi? Berapa minit dah? Daripada simpang tadi ya. Lebih kurang dari simpang tadi lebih kurang 16 km ke Srikit. Dalam lebih kurang dalam 20 kalau tidak jam lah. Kita awal pagi kurang sikit jam. Kalau akhir biasanya jalan akan sesak sikit lah. Jika boleh ya. Lebih awal lebih elok ke sini. Yeah. Sebab jika mengikut pengalaman kami ya, tempat parking dekat sini memang sentiasa full. Untuk dua hari ini. Charge parking biasanya RM2 ya. RM2 lah. Kalau dululah, sekarang kita tak pasti. Ada dua perkara sebenarnya kalau kita nak lihat. Kalau kita awal, kita tidak akan sesak dengan jam dan kita tidak akan berebut-rebut untuk mengambil tempat parking. Untuk mencari tempat parking, kita akan tengok nantilah. Tempat parking pun agak terhad juga lah, dia tak besar sangat. Kita yang kita kena cepat lah, kena awal sikit. Macam kita pagi tadi pukul 6.20 dah berangkat dari dari Kuching lah, dari bandar, dari hotel. Dekat sini memang kita tak orang kata di luar apa kita lah. Luar jangka kita. Sebab sempadan ni sempadan pula. Kawasan ni memang nak mula kita masuk tu nampak sunyi, tapi bila dah sampai dekat-dekat tu mesti ada yang orang kata terkejut lah tengok keadaan dia memang sentiasa dipenuhi dengan pengunjung. Sesak dengan orang. Pernah sekali kita pergi masa bila tuan baru Cina, penuh sekali dengan orang. Dia punya jam tak tahulah nak cakap. Sebab kebanyakan pelancong ya, ataupun tour guide dia akan bawa ke Srikit ni dengan rombongan sekali. Satu bas, dua bas macam tu. Nantilah kita lihat macam mana keadaan. Mungkin awal pagi ni mesti masih belum banyak lagi pengunjung. Sebab kita memang suka awal pagi, tak suka kalau dalam pukul 9.10 macam tu. Kita memang dah tak boleh nak buat apa, dah kena pusing 2-3 kali cari tempat parking. Masa balik nanti kita nak singgah lah, banyak tempat persinggahan yang boleh kita lihat. Terutama sekali untuk pengunjung-pengunjung lah, itu nantilah. Sekarang kita konsentrasi dulu untuk melihat sekitar perjalanan ke Srikit ini. Di belakang kita pun dah ada kereta.
kereta sebenarnya. 2-3 kereta menuju ke Serikin ya. Ada 12 km lagi dari sini ke Serikin. Nampak ya, kita kiri kanan jalan pun nampak lengang ya sekarang ni. Memang tak ada rumah. Memang kita pun first time kita datang sini dulu, kita pun rasa tersesat ya. Tapi macam beginilah keadaan dia. Terkejut juga lah, tak banyak rumah di kiri kanan jalan. Bagi yang baru-baru nak ke sini, jangan heranlah dengan keadaan ini ya. Kita just tunjuk beberapa tempat ya. Kita tak ambil semua. Kita pilih mana yang sesuai ya untuk kita share dekat viewer. Bagi ni agak berkabus ya. Kita mengharapkan agak tak hujan lah untuk ini. Kita dah mula masuk kampung dia. Pun jagoi. Apa tu? Saya pula. Yang ini sebab dia berbangsa Bidayuh. Bidayuh. So sebutan kita ni mungkin tak betul. tak link dengan dia punya apa tu? Dialek Bidayuh lah. Ayolah. Kita just baca ikut kita punya ni saja. Yang ini ya, kawasan ini tenang lah. Kalau tak banyak itulah kawasan macam hutan dan udaranya saya agak memang nyaman lah, segar. Kita explain satu dua perkara ya sebelum kita sampai ke sana ya. Nanti kita sambung ya. Okay guys, sekarang kita sampai di kereta di Kampung Jagoi. Kampung Duyuh. Kampung Duyuh. Kampung Duyuh. Pagi tak buka lagi. Sebab kita awal kan. Jadi belum buka kebanyakan gerai ni. Gerai ni adalah gerai yang di diusahakan oleh kaum Bidayuh lah. Ada buku tersasul pula. Orang Bidayuh menjual hasil-hasil mereka, hasil-hasil dari kampung inilah. Di gerai inilah kita boleh nanti kita balik, kita akan tengok balik lah kalau datang. Sekarang awal pagi belum ada lagi. Sekarang dah baru minggu 20. Kita sudah menghampiri. Pagi-pagi ini saya memang tak ada idea sangat. Tengok depan tu berembun sikit. Kita saya di sini kita masih lagi tengah memikir sebenarnya ayat nak keluarkan ayat di 1-2 ayat di 10. Sebab kita cakap spontan kan. Berembun sejuk juga pagi-pagi ini di kampung dekat kampung Serikin. Inilah kita nak berasa membeli barangan Indonesia ya. Tak perlu guna pasport ya. Di sini jangan risau. Dia menjual di sempadan Malaysia kita ni. Dia orang bawa dari Indonesia. Kalau nak bahasa pergi sini lah ya. Kebanyakannya difahamkan dengan berjalan kaki saja dari Indonesia. Mereka membawa barang. Itulah mengikut tentang mereka dulu lah. Sekarang kita tak tahu kan. Mula mungkin di sebelah petang Jumaat mereka sudah dalam perjalanan lah. Mengambil barang. Awal pagi Sabtu kita set up di gerai untuk mulakan jualan di Serikin. Mungkin kita punya skrin agak berkabus ya pagi ni. Saya terpaksa minta Mr. Hami untuk kita wipe dulu. Wipe dulu sedikit. Biasa ni. Jadi kerana kita nampak hutan, kita tak confident. Itu untuk orang yang first time datang memang macam ni, jangan risau. Saya tengok juga lah, saya perhatikan juga kita punya pelawat-pelawat dari Semenanjung Malaysia. Ada banyak juga yang dibawa oleh rombongan legend-legend pelancongan ke Serikin ini. Mereka
banyak membeli barangan sebab harga yang ditawarkan saya murah lah. Okay, kita dah sampai sungai Selikin. Ini jambatan Selikin tadi. Okay, pertanda kita nak sampai. Dah sampai ke kampung Selikin. Selikin. Welcome untuk viewers guys. Kita bertuah hari ni ya. Kita dapat pergi Selikin. Biasa kalau sampai Kuching, kita sebagai orang luar ni memang first kita target nak pergi Selikin. Shopping mall tu kemudian lah. Tak penting sangat bagi kita yang dari luar ni. Satu, kita nak tengok suasana. Yang kedua, memang kita target nak beli barang lah. So, nak jajan. Inilah keadaannya ya, dekat sini, kampung Selikin. Bermacam-macam barang dijual lah. Ada pakaian, Souvenir, barang-barang makanan pun ada yang murah-murah. Nampak sunyi sangat ya. Memang kawasan ni memang macam ni. Kalau pagi kita memilih ini ada apa nama ni, pondok sekarang, pondok polis Seriki. Oop, sorry guys. Aduh, saya punya kamera ni. Immigration di Seriki sini pun ada. Agak goyang ni saya punya ni. Pos kawalan sempadan. Maaf guys, saya punya kamera kita ni. Ada pam di sini, dia tak mau orang laju sangat. Tadi kita dah sampai ke Bukan Seriki. Bukan Seriki, awal pagi. Awal pagi macam ni lah. Masih belum lagi. Aktif lagi ya. Lagi, ya, kita anggap belum aktif lah. Sedang menyusun barang itu yang di gerai sini lah. Nampak, kita dah mula nampak dah. Ini orang tempatan punya lah. Ini di depan ni. Orang tempatan pun ada menjual dekat sini ya. Selain sikit, selesai. Ini dah tanda-tanda dia. Yang gerai untuk yang Indonesia, orang Indonesia menjual, berjaja adalah di depan. Depan, nampak tu. Sebab tu kita nak sarapan lah dulu ya, sebab kita berjalan ni, sebab dia memang besar kawasan ni. Kita kena perlu ada tenaga sikit. Dia nak tempat nak parking dulu lah. Dia nak parking sini ke sini. Pagi ni belum ada yang kutip parking nampaknya. Kita boleh. Oh ada. Dia dah tunggu. Tunggu dah. Okay, nanti kita sambung ya. Kita berjalan pula nanti. Okay, sekejap lah. Berapa cik? Dua. Okey. Dia harga masih sama, RM2. Oh, saya punya kamera aku. Nanti kita sambung. Ribus. Kita ribus pak. Okay guys, kita belajar berdarat. Tengok ada banyak merpati, burung merpati di Seriki. Okey, kita akan sambung sekejap lagi ya. Air sungai Seriki. Kapok.
Buah-buahan pun ada. Mau madu. Makanan kering, ikan. Upin-upin. Kasut-kasut. Sampai ke buah durian Belanda, Belanda. Ikannya. Okay guys, kita akan sambung lagi selepas ini.